Okay, tentang kalau kamu nak tengok balik tentang kelas-kelas kita ni, boleh pergi ke YouTube channel cikgu ya. YouTube channel cikgu. Okay, nanti okay, video-video semua akan di-upload dalam tu. Kamu boleh tengok. Okay, baik. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, okay baik. Okay, macam YouTuber pula. Okay, baik. Ahli paleontologi, okay, yang mengkaji sejarah ni berpendapat bahawa, okay, kita lihat bahawa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Dan kewujudan hidupan seperti kepelbagaian spesies binatang-binatang berkait rapat dengan perubahan iklim. Okay, thank you. Dan peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa di bawah. Jom kita tengok. Okey. Okey. Ini sebenarnya kalau kita tengok garis masa binatang-binatang ni, okey, sebenarnya kita boleh faham mudah aje sebenarnya. Iaitu pada peringkat awal bumi, pada peringkat awal bumi, okey, lebih kurang 500 juta tahun dahulu, okey, ada binatang-binatang seperti ini, iaitu trilobite, kemudian eurypterids dan juga crinoid stone lily. Ini semua sebenarnya adalah binatang-binatang kecil, okay, yang kita kata stone lily ni bukanlah, dia adalah tumbuhan. Tetapi sebenarnya bentuk-bentuk ini, okay, bentuk-bentuk ini sebenarnya adalah bentuk kita kata sebagai parasit, ataupun dalam bentuk kita kata sebagai apa, sel-sel yang kecil-kecil. Okay, belum lagi, belum, ikan-ikan semua belum ada lagi. Waktu itu dalam air laut ada benda-benda kecil ni, macam kutu kecil-kecil je tau. Kemudian beratus juta tahun kemudian, okey, ada sebilangannya yang naik ke darat. Bila naik ke darat, okey, sampai ke tepi pantai kan. Bila sampai ke tepi pantai, ada yang jadi tumbuhan. Selepas berjuta-juta tahun jadi tumbuhan. Kalau binatang-binatang yang masih lagi dalam laut tu, lama kelamaan ada yang telah berubah menjadi ikan. Seperti Dipterus ni, dia jadi ikan dalam laut lagi, dalam air. Kemudian ada juga naik ke darat, okey, daripada kecil-kecil ni, okey, dia naik ke darat, dia menjadi cephalopod. Yang ini, iaitu dia menjadi apa, seperti cangkerang-cangkerang, okey, cangkerang-cangkerang di tepi-tepi pantai. Zaman ini mana ada manusia? Usai ini 500 juta tahun dulu, 25 juta tahun dulu, manusia belum ada lagi. Belum ada lagi. Yang ada binatang-binatang dulu. Binatang-binatang dulu ya. Jadi daripada ikan, kemudian dia dah naik ke darat, di tepi-tepi pantai ada banyak cangkerang-cangkerang. Memanglah cangkerang tu siput lah, macam siput. Siput-siput di tepi-tepi laut. Daripada situ ada yang naik ke darat lagi, dan kemudian dia makin membesar, membesar, membesar. Okey, oleh kerana evolusi dia menjadi binatang, dan lama-lama dia telah menjadi binatang-binatang besar yang dipanggil dinosaur. Dan antara binatang yang jadi dinosaur ialah seperti Stegosaurus ni. Jadi Stegosaurus 2 juta tahun kemudian ya. 2 juta tahun. Maknanya binatang-binatang ni semua hidupan bermula daripada air. Daripada air, kemudian dia naik ke darat, dan daripada darat lah baru dia jadi binatang. Dan seterusnya dia menjadi binatang yang lain, seperti burung, macam burung. Tapi ini burung bukan bukan dodo. Ini diatrima, iaitu burung yang belum boleh terbang lagi waktu ni. Belum boleh terbang lagi pada waktu ini ya. Belum. Daripada situ, okey, dia berubah menjadi apa? Okey, dia menjadi, okey, terusnya menjadi binatang-binatang seperti Hyracotherium. Iaitu dah macam kuda. Dan daripada sini dia berubah menjadi, ada juga binatang-binatang yang telah berubah menjadi seperti gajah ataupun Deinotherium. Okey. So, kesimpulan yang kita boleh buat iaitu semua binatang bermula daripada dalam air. Daripada dalam air dia naik, okay, ada jadi ikan, kemudian ada yang naik ke pantai menjadi kerang-kerang ataupun siput,
Ada juga dia naik ke darat, dia menjadi binatang-binatang seperti seperti dinosaur apa semua. Kemudian ada yang binatang dah naik ke darat dan ada yang menjadi seperti kuda, seperti gajah dan sebagainya. Bermakna nak ceritanya, semua binatang bermula daripada daripada hidupan daripada air dulu. Itu cerita sebenarnya. Boleh faham? Okey. So itulah perubahan-perubahan yang berlaku kepada binatang-binatang zaman zaman air batu. Zaman ikan paus lama. Kemungkinan besar ikan paus tu sebenarnya memang dah ada. Okey, ikan-ikan paus semua dah ada sejak zaman 25 juta tahun lagi. Ikan-ikan semua dah wujud. Ikan-ikan semua dah wujud. Ikan paus ke ikan apa ke semua dah wujud semasa 25 juta tahun dahulu. Okey, jadi itulah kesimpulan yang kita boleh buat daripada ini. Berapa lama ikan paus boleh hidup? Biasanya ikan paus boleh hidup dalam dalam 70 tahun hingga 80 tahun. Ikan paus memang hidup lama. Ikan paus memang hidup lama 70 hingga 80 tahun. So itulah perkembangan binatang-binatang. Haiwan paling tertua di dunia setakat ini direkodkan, haiwan yang paling tertua di dunia adalah kura-kura. Iaitu ada yang kura-kura itu okey berumur hampir 120 tahun. Kura-kura umur dia hampir 120 tahun. Itu paling lama lah tu. Baik. So, kita nak lihat ciri-ciri zaman air batu akhir. Maknanya zaman air batu yang last. Iaitu zaman-zaman di mana air batu dah nak habis. Apa yang berlaku adalah kita tahu bahawa bumi ni sebenarnya pada awalnya sejuk. Zaman air batu. Tetapi kemudian bumi mengalami cuaca panas. Bermula pada 8500 tahun dahulu. Jadi suhu dunia ni meningkat dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Maknanya bila suhu naik, air batu pun cair. Jadi kecairan air batu itu, proses itu dinamakan sebagai pengglasiran. So itulah yang berlaku. Mula-mula ada air batu dulu kan? Ya, mungkin mula-mula bumi ada air batu, tapi bukan semua tempat. Bukan semua tempat, iaitu banyak tempat yang bermula air batu di kawasan kutub utara dan Eropah serta kutub selatan. Itu bermula zaman air batu. Tempat-tempat lain tak ada air batu. Tempat-tempat lain seperti biasalah. Seperti biasa. Jadi, apabila cuaca dah panas, air batu yang ada di kutub utara tu semua dia pun mencair. So, air batu yang mencair itu dipanggil pengglasiran. Dan bila dia mencair, dia memang memberi kesan yang besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi ni. Di mana kalau kita lihat, kecairan air batu ini menyebabkan paras air laut dunia meningkat. Iyalah, bila air batu tu mencair, air tu akan turun ke laut. Jadi air laut akan naik sikit-sikit naik. So paras air laut dunia meningkat. Jadi kesannya, bukit-bukit bukau dan kawasan tanah tinggi yang ada pada waktu itu mulailah terbentuk seperti tasik dan juga pulau. Maknanya tempat-tempat yang rendah akan ditenggelami air. Tempat-tempat yang tinggi yang dulu gunung sekarang dah jadi pulau. Jadi pembentukan tasik dan pulau telah memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Telah pisahkanlah. Sebab apa? Sebab air laut naik. Jadi mana-mana binatang yang dulu berkumpul sekarang ni terpisah. Kerana ada apa? Kerana ada terbentuknya tasik dan air laut. Kerana air laut telah pun naik. Dia tenggelami kawasan yang rendah ya. Maka berakhirlah zaman air batu. Zaman air batu akhir. Jadi perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk.
ya, memberikan kesan terhadap aktiviti manusia. So manusia mula menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran bahan makanan. Ingat eh, pada peringkat awal manusia dikatakan bahawa manusia akan membuat aktiviti bercucuk tanam. Sebab apa? Nak makan sendiri. Okey, nak makan sendiri. Jadi itulah dia yang berkaitan dengan aktiviti manusia. Unta hidup lama dah. Pun sama juga berjuta tahun dahulu. Sama. Jadi perkembangan perindustrian, bila manusia dah buat perindustrian, okey, pembakaran, aktiviti pembakaran terbuka, penebangan pokok dan juga pembakaran minyak daripada enjin-enjin kenderaan kita sekarang ini juga telah menyebabkan suhu dunia meningkat. So ini telah meningkatkan suhu dunia. Kita naik kereta, kita start enjin kereta. So enjin itu telah membakar minyak dan akan mengeluarkan asap. Asap itu karbon dioksida dan karbon monoksida. So karbon-karbon itulah yang telah menyebabkan dunia menjadi semakin panas. Dunia semakin panas. Dan terdapat ahli sains yang menjangkakan mungkin berlaku peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. 9 darjah Celsius tinggi ya. Banyak tu. Jadi peningkatan suhu dunia ini boleh menyebabkan kenaikan paras air laut lagi. Maknanya kalau cuaca kita sekarang ni terus berterusan panas eh, makin bertambah panas, kemungkinan besar, okey, iaitu kawasan kutub utara dan kutub selatan, ais-ais yang ada di sana akan cair. Bila ais-ais di situ akan cair, air dia akan memenuhi lautan, air lautan akan naik sedikit demi sedikit. Bila air lautan naik, kawasan-kawasan yang rendah dan pulau akan tenggelam. Contoh seperti pulau-pulau seperti Maldives, pulau-pulau seperti Singapura akan ditenggelami air dalam jangka masa panjang lah. Oleh itu kita perlu mencari tenaga alternatif, maknanya cari tenaga lain untuk atasi peningkatan suhu dunia demi menjaga alam sekitar. Maknanya kalau boleh kita jangan guna petrol lagi dah. Kita guna bahan lain untuk menggerakkan kereta. Seperti kita boleh guna bateri ke, kita boleh guna tenaga solar ke. Yang tidak menyebabkan pembakaran dan tidak menyebabkan suhu dunia meningkat. Okey, dengan udara. Betul saya ni. Okey. Zaman air batu akhir mempunyai ciri-ciri khusus. Okey, apakah ciri-ciri zaman air batu akhir ini? Ciri-ciri ini dapat dilihat seperti berikut. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, aras laut. Di mana kalau kita lihat, okey, dulu jambatan darat zaman air batu dan migrasi binatang mamalia. Bila ini sebab permukaan air laut membeku. Okey, dan paras air laut rendah. Jadi, pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia, manusia serta binatang bermigrasi. Ini dulu ya. Kalau kita lihat dulu, okey, Amerika Utara dengan Eurasia ni dia bersambung. So binatang gajah, seperti gajah ni boleh cross pergi ke Amerika, dan juga unta, okey, dan kuda semua boleh cross pergi ke Asia, dan juga ada yang boleh cross pergi ke Amerika Selatan. Sebab apa? Dulu dunia ini bersambung semasa zaman air batu dulu. Dia bersambung ya. Dan dikatakan juga terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk, dan mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Baik, apa itu hidup secara nomad? Apa itu nomad? Apa itu nomad? Siapa tahu? Bukan nomad, nomad.
Nomad tu apa? Tak tahu kan? Okey, kalau siapa-siapa yang tak tahu, nomad ini bermaksud hidup dia apa? Iaitu pandai. Kasih Alia, nasib baik kamu menjawab. Bagus kasih Alia. Okey, iaitu nomad ini ialah ini dia, iaitu berpindah berpindah randah. Hidup dia berpindah randah tau. Dia tak tinggal tetap, dia tak ada rumah. Dia pindah ke sana, kemudian besok pindah ke sini, besok pindah ke sana, besok pindah ke sana. Hidup dia memang berpindah randah dan tak ada rumah. Jadi kenapa macam tu? Sebab mereka memburu memburu binatang pada peringkat awalnya lah. Dan kalau kita lihat pada peringkat awal zaman air batu akhir ni, okey, permukaan air laut yang membeku. Okey, permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi dilitupi salji. Sebahagian besar bukan semua. Sebahagian besar dilitupi bumi dilitupi salji. Dan kemudian daripada segi binatang, binatang yang ada seperti mammoth berbulu. Okey, ada badak, ada kuda, ada singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Itu yang kamu boleh tengok cerita Ice Age tu kan. Cerita Ice Age tu macam betul lah. Binatang-binatang tu tinggal di kawasan kawasan-kawasan yang sejuk ini. Tanah pamah tu apa cikgu? Tanah pamah tu ialah tanah yang rata. Tanah rendah yang rata itu dipanggil tanah pamah. Ini juga dalam geografi. Kalau nak tahu nanti masuk kelas pukul 3 petang. Kelas geografi dengan cikgu ya. Okey, baik. Kemudian tumbuhan utama ialah rumput. Ya, rumput dan juga tumbuhan renek yang menjalar. Tumbuhan renek ni tumbuhan yang kecil-kecil, okey, yang menjalar di atas permukaan bumi. So dia tak ada pokok yang besar-besar. Tak ada pokok yang besar-besar . Dan suhu dunia terlalu sejuk. Okey, suhu dunia terlalu sejuk dan dunia dipenuhi oleh salji. Terutamanya di kawasan kutub dan juga benua Eropah. Maknanya kalau kita lihat di sini, kawasan ini termasuk Amerika Utara, kawasan Eropah dan atas. Okey, ini adalah adalah dikatakan kawasan yang dipenuhi salji. Begitu juga di bawah ini, sebahagian besarnya dilitupi salji. Tapi kalau di Malaysia pun semua dia tetap sama. Dia tak ada sejuk pun, tak ada ais kat sini ya. Okey, dia tak ada. Okey, ada pula tanya durian bila, pada tahun bila. Semua pokok-pokok tumbuhan memang dah ada sejak daripada zaman zaman dinosaur lagi dah ada tumbuh-tumbuhan. Tapi tak adalah spesifiknya. Okey, durian bila, tahun bila, rambutan tahun bila, tak ada, tak ada. Semua tumbuh-tumbuhan bermula daripada daripada zaman dinosaur lagi dah ada. Okey, dia tak ada spesifik macam tu ya. Dia tak ada spesifik macam tu. Jadi, suhu merupakan ciri penting zaman air batu akhir. So, walaupun benua di utara dan di benua di selatan masih lagi sejuk, namun benua Asia macam negara kita, suhu dah mulai panas. Dan keadaan ini membolehkan manusia telah berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Selain itu, bentuk muka bumi juga mengalami perubahan. Kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami oleh air dan membentuk tasik-tasik. Jadi, kecairan air batu ini menyebabkan paras laut meningkat seperti yang ada pada hari ini. Maknanya, bila air batu tu cair, maknanya air laut akan naik. Dan bila air laut naik, dia jadi macam sekarang lah. Jadi macam sekarang, iaitu air laut dia pun naik. So ini tak ada, tak ada. Tidak, usaha ini tidak. Okay, so inilah dia berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu, zaman air batu akhir. Okay, baik.
So, kamu kena lihat dari sudut apa? Dari sudut yang pertama, aras laut, kehidupan manusia, kemudian juga ciri-ciri fizikal bumi, okay, binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya dan juga suhu dunia. So, itu paling penting. Baik. Kemudian kita lihat 2.5. Perubahan suhu yang meningkat ini okay, memberikan kesan terhadap bentuk fizikal dan hidupan di bumi. Perubahan suhu ya yang meningkat. Ingat ya, pada suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir ini memberi kesan. Antaranya glasier. Baik, glasier tu maknanya macam cikgu cakap tadi, kecairan air batu. Bila kecairan air batu ini telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Di mana air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung itu akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. So inilah gambaran keadaan glasier di Alaska. Baik, untuk pengetahuan kamu, ini adalah air batu. Dan air batu ni dia tak cair. Dia keras. Okey, dan dia tak bergerak. Tapi sedikit demi sedikit, bila pemanasan berlaku, dia akan mencair. Dan air-air daripada ais yang mencair itu akan masuk ke dalam laut. Okey, air dia, ais batu dia cair kan? Bila dia cair, air itu akan masuk ke dalam laut. So, air laut, okey, yang kat sini air laut ini dia akan naik sikit demi sedikit, dia akan naik. Sebab apa? Sebab air batu ini mencair. Okey, air batu ini mencair. So, ini keadaan glasier di Alaska. Alaska kat mana cikgu? Iaitu di kawasan Kutub Utara. Nampak tak? So, inilah perubahan dia. Glasier okey, menyebabkan air batu cair itu akan membawa batu dan tanah, kemudian dia air laut itu akan air itu akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Kemudian kalau kita lihat okey, satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Pakai baju berapa lapis? Pakailah dalam 5 lapis. Kesannya, berlakulah perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Okey, baik. Untuk yang ini, kalau kamu tengok eh. Okey, kalau kamu tengok seperti ini. Okey, baik. Kamu nampak tak? Okey, ini di Kutub Utara. Ini di Kutub Utara. So, kalau kita pergi kepada Malaysia, kita pergi ke Malaysia kejap. Okey, kita nak tengok di Malaysia. Okey, keadaan di Malaysia. So, cikgu bawa kamu pergi ke Malaysia dan kamu tengok sendiri. Okey, iaitu inilah dia. Baik. Kamu perasan tak? Okey, di Malaysia ni, di sekeliling Malaysia tu ada kawasan yang dia punya warna biru tu, biru cair dan biru biru gelap. Nampak tak? Ada kawasan yang biru cair dan biru gelap, betul? Okey. Untuk pengetahuan kamu, kawasan yang biru cair ini, dan contoh daripada sini, bawa ke sini ni biru cair eh. Yang biru cair ini, okey. Okey. Yang ini sampai sini, sampai sini, kemudian sampai sini, sampai sini, semua ni. Okey. Sampai sini. Okey, baik. Kemudian sampai sini dan juga sampai sini kan? Kalau kamu tengok. Okey, dan dia bersambung ke sini kan? Baik, ini dulu sebenarnya kawasan ini bersambung. Semasa zaman air batu, okey, kawasan ini semua bersambung. Semua jadi satu tanah yang besar tau. Jadi, kalau katakanlah kalau katakan ada binatang ataupun manusia tinggal di Perak ke di Kedah ke di Penang kan, okey, mereka boleh berjalan kaki pergi ke Aceh, pergi ke Medan, berjalan kaki eh. Ada yang boleh berjalan kaki sampai ke Riau, pergi ke Sumatera,
atau berjalan kaki pergi ke Sarawak, Sabah. Kenapa? Kerana dulu semua kawasan ini bersambung. Tapi bila zaman air batu, cikgu duduk kat mana tu? Sumatera ni. Yang di bawah ni Sumatera, West Sumatera, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, West Sulawesi, tu semua Indonesia lah tu. Jadi, ke orang Malaysia boleh berjalan kaki pergi ke Indonesia, pergi ke Singapura, pergi Sarawak, Sabah, memang besar. Jadi, okey, apabila air batu cair, air laut naik. Bila air laut naik, kawasan-kawasan ini telah ditenggelami air. Bila kawasan-kawasan yang rendah ini ditenggelami air, maka jadilah macam sekarang, iaitu kawasan-kawasan tanah terpisah dan terbentuklah pulau-pulau kecil. Jadi, kenapa boleh terpisah? Kerana kenaikan paras air laut. Dan kenapa paras air laut naik? Kerana glasier ataupun kecairan air batu. Dan okey, antara contoh yang terbentuk tasik, cikgu Palau tu apa? Palau tu nama tempat lah. Nama tempat. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, ada satu, okey, kita kata sebagai satu yang dipanggil tasik akibat daripada kecairan air batu berjuta tahun dahulu, ya. Iaitu kat mana? Cikgu bawakan kamu kepada satu tempat yang dipanggil sebagai Tasik Dayang Bunting. Kat mana cikgu? Dekat sini. Kamu nampak ni? Ini adalah Tasik Dayang Bunting. Di mana Tasik Dayang Bunting di Langkawi ni? Tasik ini sebenarnya terbentuk kerana apa? Kerana okey, pembentukan ataupun kecairan air batu. Dan dia telah wujud sejak berjuta tahun dahulu. Ni tasik, Tasik Dayang Bunting. Di mana ni cikgu? Di Langkawi. Okey, di Langkawi memang ada. So inilah okey bukti bahawa okey pernah berlaku kecairan air batu. Okey. So ini adalah di mana? Ini adalah di Langkawi. Air batu ke? Ya. Dulu ada air batu juga sampai ke Langkawi. Katanya menurut kajian lah, menurut kajian. Jadi itulah yang berlaku. Okey, dan inilah dia, nampak ya, kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar. Tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada. Okey, boleh Hansen. Okey, dan juga Tasik Dayang Bunting di Malaysia. Cikgu baru tunjukkan ya. Boleh-boleh Winston. Okey. Tasik Dayang Bunting. Inilah dia tasik, Tasik Dayang Bunting. Okey, jadi ini kerana apa terbentuknya? Kerana adanya glasier ataupun kecairan air batu. So, pada zaman inilah berlakunya kepupusan binatang-binatang yang hidup pada zaman Pleistosen. Binatang seperti yang pupus ialah seperti mammoth, sloth dan juga harimau bertaring juga pun telah pupus pada zaman air batu ini. Okey. So yeah, ada juga. Ada juga. Memang ada juga ya. Memang ada. Baik. Jadi pada zaman air batu akhir, iaitu pada zaman Holosen. Ingat eh? Zaman air batu akhir iaitu pada zaman Holosen. Perubahan iklim telah memberikan kesan besar terhadap kehidupan manusia kerana manusia perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Manusia bergerak keluar daripada benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah, okay, dan juga benua Asia. So pergerakan ini dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Dan pada zaman air batu akhir, okey, suhu bumi adalah seperti pada hari ini. Okey, ditunjukkan di sini, peta menunjukkan suhu panas yang melalui laut
mempengaruhi kecairan air batu. Nampak tak? Okey, yang kuning-kuning oren ni, ini adalah suhu panas. Okey. So, bila suhu panas ini mendekati Greenland ini, iaitu kutub utara, maka akan menyebabkan apa? Kecairan air batu di Greenland. Okey. Yang kawasan purple ni sejuklah. Yang kawasan purple ni suhu dia sejuk. Tapi kalau yang oren-oren ni, ini adalah suhu yang panas. Okey, jadi itu telah menunjukkan bukti bahawa suhu panas telah menyebabkan kecairan air batu. Dan kalau kita lihat, bumi mula mengalami perubahan daripada yang zaman terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Jadi, kegiatan radiasi bumi, maknanya bumi punya radiation, adalah penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Iaitu radiasi bumi ini berlaku daripada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku kepada bumi. Maknanya cahaya matahari ini, kalau dia bergerak, dia akan memanaskan bumi. Jadi bumi akan mengalami kecairan air batu. Okey. Jadi, so kenapa kita belajar benda ni ya? Pemahaman yang tepat tentang iklim masa lalu, terutamanya pada zaman air batu dulu dan sejarah manusia, sangat penting sebagai langkah pertama ke arah menangani perubahan iklim. So pada hari ini manusia berusahalah bersama-sama dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar dan mengurus hal ehwal menjaga bumi daripada berlaku kemusnahan. Sebab itu sekarang ni banyak kempen apa? Kamu perasan tak? Ada banyak kempen seperti kempen cintai alam sekitar, kemudian kempen-kempen seperti kitar semula. Betul? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak ada yang okey, asingkan tin-tin makanan, tin-tin minuman. Okey. Dan juga kita tahu tentang berkaitan dengan elakkan penggunaan plastik. Itu sebenarnya untuk apa? Okey, itu sebenarnya hanyalah untuk iaitu untuk menjaga supaya bumi kita tak panas. Bumi kita tidak mengalami kepanasan. So itu sebenarnya dia punya matlamat utama. Okey. Baik. So kita hari ini bermakna kita telah mempelajari. Apa yang kita telah pelajari? Iaitu kita telah pelajari berkaitan dengan beberapa perkara, seperti kita telah lihat yang pertama, iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, ciri-ciri dia kita akan lihat dari sudut aras air laut, kehidupan manusia. Okey, kemudian juga ciri fizikal bumi, binatang, tumbuhan dan juga suhu. Dan juga berlaku perubahan zaman air batu akhir di mana okey, suhu telah meningkat menyebabkan glasier okey, iaitu kecairan air batu, dan juga terbentuknya pulau dan kenaikan aras air laut, dan juga kepupusan binatang-binatang. Okey, dan juga kita lihat suhu bumi okey, meningkat dan manusia mula berpindah randah. Jadi, itulah berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Berkaitan dengan zaman air batu. Ya, ada nak tanya? Okey. Ada tak ada? Okey, tak ada Okey, so far tak ada. Baik.